Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel Tony TV channel. Sekarang saya lagi memperlihatkan obat penangkar corona ya. Pertama ada Baiklin, kedua ada Wipol. Ini ada Soklin. Ini cara penggunaannya, cukup 2 sendok aja ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, inilah obat penangkar corona ya. Ini ada Baiklin. Oke, jangan lupa like sebab banyaknya, komen di bawah ya teman-teman, tekan tombol merah lonceng notifikasinya, dan tulisan subscribe jangan lupa ya teman-teman, biar semakin semangat saya bikin tutorial video-video selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia. Oke, ini boleh teman-teman semprotkan di seluruh ruangan atau rumah, pekarangan rumah, dimanapun teman-teman berada ya teman-teman. Oke guys, inilah ramuan corona ya, inilah penangkalnya ya. Ini habis kami semprotkan tadi ya. Nah, perlukan teman-teman. Oke. Saya akan membawa pulang ini dikit-dikit ya. Akan saya semprotkan di seluruh bagian rumah saya. Oke. Teman-teman semua bisa mencoba di rumah ya. Inilah dia, cukup 2 sendok makan aja ya. Baiklin 2 sendok, Wipolnya 2 sendok, dan Soklinnya 2 sendok. Dan cari tempat penyemprotan botolnya, dan silakan semprotkan di seluruh bagian rumah sekitar teman-teman berada. Oke. Oke. Ini cukup sedikit aja ya teman-teman. Untung enggak ada. Cukup sini aja ya. Ini 2 sendok makan ya. Dan Wipolnya cukup 2 sendok makan juga. Oke. Ini kuat nggak? Baiklin sama pasti cukup kuat ya. Dan ini Baiklinnya 2 sendok makan. Cukup ya. Kita masukin ke dalam botol penyemprotan ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Intinya kalau menghadapi corona, yang pertama jangan panik ya. Nah, ini tinggal saya masukin ke botol di rumah, nanti akan saya semprotkan. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like, komen di bawah ya teman-teman. Tulisan subscribe-nya jangan lupa, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya selanjutnya. Oke, sekian dulu ya. Ini kan saya bawa pulang ke rumah ya. Oke, dadah. Oke, teman-teman, inilah campuran Baiklin sama Wipol sama Soklin tadi ya teman-teman.
sekarang kita masukin ke sini ya. Ini hanya sekedar botol pewangi ya. Ini dalamnya ada masih ada air biasa ya. Oke. Kita masukin ya, teman-teman. Kita aduk dulu. Dan kita masukin ke dalam sini ya. Ini kalau kena tangan tidak masalah teman-teman, tidak terlalu berbahaya sih. Ini harum, aromanya sangat harum teman-teman. Kita penuhin aja ya, kita habisin aja. Oke, jadi deh. Nah teman-teman, sekarang kita mulai. Kita aduk-aduk dulu biar tercampur rata dia. Oke, berbuih teman-teman. Dan kita boleh menyemprotkan di sekeliling rumah kita. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah cara menangani corona ya, COVID-19 ya teman-teman. Ini obat penangkal sederhana ya teman-teman. Ini dari luar negeri cara pengobatan ini teman-teman, penangkal corona supaya kita jangan terkena bakteri, kuman segala macam. Oke, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, tombol subscribe warna merah, tulisan subscribe warna merahnya. Komen di bawah, komentar yang positif, yang baik. Like sebanyak-banyaknya jika menurut itu teman, jika menurut teman-teman itu bermanfaat. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami ya teman-teman. Oke. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.